Pemirsa, kita kembali menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pencatatan perdana PT Putra Mandiri Jembar TBK serta pembukaan perdagangan pada pagi ini. Ya, kita kembali bergabung dengan Glenn Joshua dan juru kamera Berki Marindo dan Rianto Eko Utomo langsung dari Bursa Efek Indonesia. Glenn, seperti apa jalannya pencatatan perdana PT Putra Mandiri Jembar TBK, Glenn? Ya, sudah berjalan tadi diawali dengan pidato yang dilakukan oleh Direktur Utama dari PT Bursa Efek Indonesia, lalu dilanjutkan dengan pidato yang disampaikan oleh Direktur Utama Putra Mandiri Jembar TBK. Dan saat ini kita masih menunggu bagaimana pencatatan saham perdana yang akan dimulai ataupun dibuka sesuai dengan nanti bersamaan dengan pembukaan perdagangan 18 Desember 2019. Dan memang untuk Putra Mandiri Jembar TBK menawarkan harga saham perdananya di angka Rp125 per saham dengan harga nominal di angka Rp50 per saham dan juga melepas 137,6 juta lembar saham baru kepada para investor. Masa penawaran umum sudah dilakukan pada tanggal 12 hingga tanggal 13 Desember 2019 kemarin dan juga perseroan bekerja sama dengan PT Cipta Dana Sekuritas Asia sebagai penjamin pelaksanaan emisi efek. Sementara itu perusahaan sendiri menargetkan 117,2 miliar rupiah dari pencatatan saham perdana pada hari ini. Namun kita masih menunggu bagaimana apa yang akan dilakukan oleh perseroan dengan dana sebesar itu. Dan selain itu memang jika kita melihat profil dari emiten berkode PMJS ini, perusahaan dealer kendaraan bermotor roda 4 yang sudah berdiri sejak tahun 2003 dan juga bergerak di penyewaan kendaraan kepada perusahaan. Saat ini perseroan memiliki 45 showroom Mitsubishi, satu showroom Mercedes-Benz dan juga dua showroom untuk Nissan dan juga Datsun yang tersebar di 31 kota dan juga 10 provinsi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana pencatatan saham perdana dari PT Putra Mandiri Jembar TBK pada hari ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mandiri Jembar TBK membuka harga saham perdananya di angka Rp125 per saham dan saat ini memasuki indeks dari perdagangan yang pada pagi hari ini melemah sebesar 0,07% atau 0,65 basis poin ke level 774,16. Memang saat ini tampak masih mengalami stagnasi di angka Rp125 per saham. Dan saya akan beralih ke pembukaan indeks harga saham gabungan 18 Desember 2019. Indeks harga saham gabungan dibuka menguat tipis 0,06% atau 3,31 basis poin ke level 6.245,71. Sudah ada 78 juta lembar saham diperjualbelikan dengan nilai transaksi di angka Rp81 miliar. Sementara para investor sudah melakukan 11.664 kali transaksi sepanjang perdagangan. Analis dari Arta Sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan berpotensi mengalami pelemahan karena sudah bergerak di arena beli jenuh dengan rentang support di 6.192 hingga 6.218 dan juga rentang resistance di angka 6.257 hingga 6.270. Sementara Bina Arta Sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan melanjutkan penguatannya dengan rentang support dan juga resistance di 6.193 hingga 6.274. Review sedikit, kemarin indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,53% di level tertingginya yaitu 6.244 dan juga dari 10 sektoral, 7 sektoral menopang laju dari indeks harga saham gabungan dipimpin oleh tambang yang terapresiasi sebanyak 1,3% dan juga industri dasar yang terapresiasi sebesar 1%. Sementara itu net buy asing masih melanjutkan rally-nya di 4 perdagangan secara beruntun karena investor asing kemarin mencatatkan net buy asing di angka Rp547 miliar rupiah. Net aksi beli asing di 3,7 triliun berbanding dengan aksi jual di angka 3,2 triliun rupiah. Rudy. Glenn, sentimen apa saja yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan indeks hari ini, Glenn?
Ya Rudy, untuk sentimen sendiri masih sentimen positif dari mancanegara pasca pengumuman kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump melalui akun Twitter resminya, di mana ia mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah akan membatalkan rencana pengenaan bea masuk tambahan untuk produk Tiongkok senilai 160 miliar US dolar ditambah bea masuk untuk produk senilai 120 miliar US dolar juga akan dipangkas dari 15% menjadi 7,5%. China diklaim sepakat meningkatkan pembelian produk perkebunan Amerika Serikat dengan total 50 miliar US dolar. Namun para investor masih menunggu bagaimana secara resmi nanti kesepakatan dagang tersebut akan ditandatangani oleh kedua negara yang direncanakan akan dilakukan pada pekan pertama bulan Januari tahun 2020 mendatang. Hal ini memang ditopang dengan rilis data ekonomi China yang positif terlihat dari produksi industri periode November 2019 yang naik sebesar 6,2 secara year on year. Sementara dari dalam negeri, para investor akan mencermati bagaimana keputusan dari Bank Sentral Indonesia, BI, mengenai suku bunga acuan, apakah akan ditahan, dipertahankan di angka 5% ataupun bagaimana hasil dari rapat Dewan Gubernur yang akan dilakukan. Rudy. Ya, Glenn, saham-saham apa saja yang sudah terlihat aktif diperdagangkan di pagi hari ini, Glenn? Ya, Rudy, untuk mengetahui saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan pada pagi hari ini, saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat langsung papan bursa. Tampak saat ini papan sedang menunjukkan indeks harga saham gabungan yang bergerak cukup fluktuatif, melemah tipis 0,01% atau 2 basis poin ke level 6.243,63. Ada 179 juta lembar saham diperjualbelikan dengan nilai transaksi di angka 157 miliar rupiah. Sementara para investor sudah melakukan 22 ribu kali transaksi. Tampak saham dari Media Nusantara Citra dengan kode MNCN menjadi top frekuensi, dilanjutkan dengan emiten berkode NIKL dan juga INAF yang masuk dalam jajaran top 3 frekuensi perdagangan 18 Desember 2019. Sementara itu di jajaran top gainers ada saham dari kode emiten DAYA, dilanjutkan dengan saham KBLM dan juga POLA yang masuk dalam jajaran top 3 gainers perdagangan 18 Desember 2019. Rudy, saya akan kembali satu jam lagi untuk melihat bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan, apakah akan melanjutkan tren positifnya ataupun melemah ke teritori negatif. Namun untuk saat ini saya kembalikan terlebih dahulu kepada Anda di studio. Rudy. Ya baik, terima kasih Glenn atas laporannya. Pemirsa, reporter Glenn Joshua dan juru kamera Berki Marindo dan Rianto Eko Utomo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.